Mampukah Menteri Perdagangan yang baru, Zulkifli Hasan, mencari solusi dari berbagai persoalan yang ada dan bagaimana kinerja Jokowi ke depan dengan tim yang baru tersebut? Kami akan bahas bersama dengan Wakil Ketua Umum PAN, Yandri Susanto, dan Ketua DPP Partai Perindo Bidang Politik dan Kebijakan Publik, Heri Budianto. Assalamualaikum, selamat malam Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Ya, saya ke Bang Yandri terlebih dulu. Bang Yandri, pucuk dicinta ulam pun tiba. Nampaknya itu layak disematkan untuk apa yang saat ini dirasakan dengan bergabungnya PAN di kabinet Pak Jokowi, begitu ya? Ya, jadi ini memang prosesnya panjang ya, Mas. Kita setahun yang lalu, bulan Agustus, di Rakernas itu atas permintaan semua pengurus PAN seluruh provinsi, PAN gabung dengan pemerintahan Pak Jokowi. Yeah. Tapi waktu itu kita nggak pakai syarat ya harus jadi menteri atau jadi wakil menteri atau berapa BUMN, enggak. Karena kita ingin membantu Pak Jokowi untuk menyelesaikan banyak persoalan bangsa. Yeah. Nah, termasuk beberapa kali juga ada isu reshuffle, ya kan? Atau bahkan pernah reshuffle yang pertama masuk, pasti nggak ribut. Okay. Termasuk yang kemarin, saya dari hari Senin, tanggal 13 April itu, bareng Bang Jul terus. Sampai makan malam, ngobrol-ngobrol, nggak ada tanda-tanda mau dipanggil. Gitu. Nah, ternyata hari Selasa, sore, kira-kira Bang Jul nelfon satu jam 3 sore, nanya posisi di mana Yan, sekarang mau ke DPP PAN, coba ke Widyacandra dulu, ternyata Bang Yandri okay. Di istana. Baik, ya kan? Singkat cerita ya. Pada akhirnya dilantiklah begitu hari ini ya Bang Yandri. Tapi saya kutip tadi apa yang disampaikan, soal membantu untuk mengatasi persoalan bangsa dan negara. Saat ini persoalannya jelas, ada persoalan minyak goreng yang harus dihadapi oleh Bang Zul. Mengapa Bang Zul jadi orang yang tepat untuk menjadi Menteri Perdagangan? Halo? Bang Yandri? Ya, siap. Iya, persoalan yang dilihat di depan mata adalah persoalan minyak goreng. Mengapa Bang Zul, Pak Zulkifli Hasan menjadi orang yang tepat untuk mengatasi persoalan itu? Iya, kalau itu kan penilaian Pak Jokowi kan. Jadi Bang Zul satu jam diskusi, di situ Pak Jokowi menyampaikan kira-kira Bang Zul punya punya PR, punya tanggung jawab yang tugasnya lumayan mulia tapi agak berat gitu kan, menyelesaikan masalah carut-marut persoalan distribusi perdagangan di semua komoditi ya, salah satunya minyak goreng kan. Nah, insya Allah besok Bang Jul akan turun ke pasar atau pasar mana yang Bang Jul kunjungi besok, akan melihat situasi kekinian atau di lapangan. Tapi dari diskusi tadi di setelah pelantikan, saya sempat ke kantor perdagangan tadi dari habis serah terima jabatan dengan Pak Lutfi, tadi ada diskusi sedikit, ada Pak Wamen, ada Pak Islan Satu, saya ikut mendengar tadi bahwa memang Bang Jul punya langkah-langkah yang isol praktis, strategis, dan bisa menghasilkan solusi yang terbaik. Ya, karena kita akan lihat. Prinsipnya menurut Bang Jul tadi kolaborasi dan sinergi, jadi antara pemerintah dengan pelaku usaha, termasuk dengan masyarakat, itu harus ada sebuah kerjasama yang baik. Baik, hanya waktu yang akan bisa menguji kebijakan ataupun terobosan yang akan dilahirkan oleh Pak Zulkifli Hasan selaku Menteri Perdagangan. Tapi saya bergeser dulu, Bang Jul, Kang Herman. Sebentar, berbagi waktu sedikit ya. Bang Yandri, ya, kita berbagi sedikit ke Kang Herbut. Kang Herbut, dengan masuknya PAN ke dalam koalisi Pak Jokowi saat ini nampaknya semakin gemuk. Tapi dalam amatan Anda, apa nilai tambah yang akan dibawa ke dalam? Iya, saya melihat bahwa koalisi partai politik pendukung Pak Jokowi makin solid ya dengan masuknya PAN. Seperti yang disampaikan oleh Bang Yandri tadi, selama ini memang mendukung tapi PAN kan belum masuk dalam jajaran kabinet. Dengan masuknya PAN, saya kira ini satu komposisi yang final dan komposisi yang lengkap. Bukan hanya PAN, tapi Partai Bulan Bintang juga masuk di situ, gitu ya. Selama ini kan koalisi pendukung termasuk kami, Partai Perindo, Partai Bulan Bintang, PSI, gitu ya. Hanya Perindo dan PSI saja yang mendapatkan kursi wakil menteri, istilahnya ya. Ya, perjuangan sama-sama seluruh partai saya kira sama. Jadi kami positif melihat ini, dan bacaan saya juga koalisi ini akan
makin solid dan akan terus mengawal pemerintahan Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin sampai Oktober 2024. Saya lebih ke teknis lagi soal sosok dari Bang Zulkifli Hasan yang didapuk sebagai Menteri Perdagangan. Di sana ada persoalan ekonomi, tak hanya berhenti sampai di situ, ada politiknya, bahkan ada hukumnya di sana. Kalau melihat track record dari sosok Zulhas, Anda sepakat dengan penempatan tersebut? Ini ke saya. Iya, ke Anda dong, Kang Herbut. Iya, sebenarnya secara partai saya tidak elok untuk mengomentari Bang Zul, tapi secara pribadi saya mengenal juga beliau. Jadi bukan hanya Bang Yandri. Saya kira track record beliau, iya, secara track record juga Bang beliau. Ini, diskusi banyak saya diskusi sama Bang Zul dulu. Oke, apakah karena latar belakangnya sama-sama orang Lampung gitu ya? Oh, berbeda. Saya satu kampung sama Bang Yandri, bukan sama Bang Zul. Oke, ya. Tapi sedikit banyak bisa dijelaskan. Bagaimana terobosan beliau nanti akan diuji oleh publik yang menanti-nantikan soal minyak goreng selesai? Iya, saya kira memang langkah selama ini yang ditunggu publik adalah bagaimana mengatasi persoalan-persoalan perdagangan, terutama mengenai minyak goreng. Saya kira dengan jam terbang ya, dengan Mendag yang baru, Bang Zulkifli Hasan harus mampu gitu ya, harus mampu. Bukan lagi bicara apa mampu, tapi harus mampu karena memang persoalan itu berlarut-larut dan Presiden sangat jelas menyampaikan bahwa ini bukan persoalan makro, tapi mikro. Nah, kita harus ingat, mungkin publik juga perlu tahu bahwa selain pernah jadi menteri, Bang Zul kan pernah juga pebisnis ya, punya pengalaman juga. Saya kira tidak begitu sulit bagi beliau. Okay. Bagi kami Partai Perindo ya, positif dan juga, justru kami melihat ke depan bahwa koalisi ini bisa saja berlanjut sampai 2024. Kita nggak tahu juga. Tapi ya paling tidak bacaan saya kalau situasinya seperti ini ya, kemungkinan kan kita tahu bahwa memang PAN, Golkar, dan P3 sudah bersama-sama, tapi kan beberapa waktu yang lalu kami sikapi juga bahwa teman-teman di Koalisi Indonesia Bersatu mengundang partai-partai non-parlemen ya untuk bergabung. Yeah. Saya kira begitu. Oke, saya terakhir ini ke Bang Yandri. Bang Yandri, kalau dilihat akan langgeng sampai 2024, harapannya kalau misalnya urusan minyak goreng selesai, urusan harga-harga bisa dikendalikan, ini sebagai ujung tombak di Kementerian Perdagangan, nampaknya itu akan bisa berjalan mulus. Apakah itu yang dirasakan oleh PAN saat ini? Ya, saya kira komitmen kita semua, termasuk Perindo, PSI, siapapun partai politik Indonesia, maunya bangsa ini kan keluar dari sebuah persoalan, karena itu kan menyangkut hajat hidup orang banyak. Tugas partai politik salah satunya menyambut persoalan masyarakat dengan mencari solusi yang terbaik. Jadi kalau misalkan selesai dengan baik, ya berarti kan Pak Jokowi berhasil, koalisi Pak Jokowi berhasil. Maka kata Bang Heri tadi, ya kemungkinan untuk 2024 lanjut itu ya sesuatu yang sangat layak dan patut kita dukung gitu. Karena itu, kalau sudah tahu rumusnya, kenapa tidak lanjut? Kira-kira gitu. Jadi insya Allah, ya kita sama-sama lagi. Oke, kiranya kemesraan itu bisa dirasakan oleh masyarakat di lapangan yang melihat apakah apa yang dirasakan. Yang paling penting ada, Bang Abe, PAN harus juga mendukung Perindo untuk lolos ke Senayan. Ini yang penting. Oke, kita akan tunggu perjuangan masing-masing partai ya untuk bisa nanti mendulang suara di 2024. Terima kasih, Kang Herbut. Terima kasih, Bang Yandri Susanto.